Ada anjing guys, ada anjing. Ada kucing juga guys. Nanti anjing, sekarang kucing. Oke, udah sampai di jalur ini. Kita udah hampir sampai di Ngempel guys. Ya mungkin agak sedikit agak jauh, tapi insya Allah ini nanti enggak bayar bicuki. Guys, ternyata bayar dan kita memutuskan untuk merabas. Yuk. Enjoy nikmati perjalanan di sore hari ini guys. Ini nanti kayak dari awal keluar rumah tadi tak bikin jadi dua konten ya, biar gak terlalu lama. Apa juga tiga konten juga bisa sih, biar ada konten gitu ya. Soalnya kadang beberapa teman-teman kita kalau nonton lama-lama juga bosan, jadi kita bikin part-part gitu aja. Part 1, part 2, part 3 gitu. Wajing. Wush. Dan ban ini aku juga anu tadi guys, waktu ngepek embering tadi, entah di konten ini atau di konten sebelumnya ya, waktu ngepek embering tadi, wah juga ngeri juga ya. Takutnya kan ini gak pernah dipakai, mungkin kompon karet bannya itu mengeras atau gimana. Sebut kau ya tak iring-iring nih, keplek-keplek iring-iring gitu wis. Ternyata alhamdulillah aman ya. Priwet guys, kayaknya mau foto priwet, ada bunganya. Aku dulu di berapa ya, 9 tahun yang lalu kayak 2016 juga foto-foto di sini juga ya, waktu main Tiger. Jing licin anjing. Coy. Akhirnya melebar keluar dari aspal tadi. Padahal dengan kecepatan nggak kencang sih, ini cuma gliding ini aja. Tapi justru kayak membahayakan guys. Jalanan menurun itu aku takut ya buatan. Ngeri. Mending naik, gripnya itu lebih dapat. Grip dari kompon ban ke aspal itu lebih dapat daripada turun. Thank you.
ada kucing juga guys. Tadi anjing, sekarang kucing. Wah, maafkan kalau kami semua membuat berisik ya teman-teman dan para bapak ibu-ibu di rumah sini. Gak tiap hari soalnya kan ya, lagian gak tiap hari. Kalau tiap hari ya sungkan guys. Di jalur ini kita udah hampir sampai di Ngempel guys. Ya mungkin agak sedikit agak jauh, tapi insya Allah ini nanti enggak bayar bicuki. Lagi viral bicuki. Nyoba Brembo itu padahal ori tapi second, itu menurutku malah lebih enak SCB, lebih smooth SCB. Apa emang beneran ori atau KW nggak tahu ya, punya teman gitu. Brembo RCS namanya kalau nggak salah. Kita mau kemana ya? Wes, Mas. Konti enggak nyuselmu? Hah? Konti. Nyuselmu kok kene apa kok portal? Iya. Kok portal apa kene? Kene. Lah ya. Kok portal bayar? Oke. Ayo, Desya. Munggah. Hah? Sampai Desya. Lah, aku tak sing rekam komburi. Aku tak ngerekam komburi. Ning ndi kopine? Ya bisa mung ning ndi, lek aku biar aku ngene facal, tapi rung buka ya ne. Ning Dermaga rame. Ya liane Dermaga lah. Keramen ya ne, Jan. Kayak minggu. Kita udah sampai di telaga Ngempel ya, Ki. Hari Minggu ramai banget, coy.
melawan putaran portal ya guys ya. Kalau putaran portal itu harusnya dari sana. Kita ini melawan arah. Tapi ya warlock juga rata-rata ya lewat sini juga banyak kok. Soalnya kan aspalnya juga lagi nih udah dilebarin. Wah ramai ini, ada komunitas apa ini? Komunitas mobil. Makan-makan guys. Oke coy, ramai banget ya. Aku biasanya kesini rata-rata pagi. Mungkin sore itu dulu pas waktu ada teman-teman yang ngajak sore. Sekarang kan nggak pernah ada yang ngajak ya, 2 tahun atau 3 tahun ini. Jadi aku cenderung pagi dan sendiri. Mungkin sesekali sama ngajak bawa itu, tapi biasanya sendiri sih. Entah tak kontennya atau enggak, ya suka ngebel gitu aja. Baterainya semoga masih ada. Ini tadi udah ganti baterai aku pas di tikungan mau nerabas biar gak kena portalnya tadi. Udah habis satu baterai. Ini baterai yang kedua. Naik kayak ini. Si Andre ngejak naik kayak. Biar bisa juga buat sinematik kan. Jing. Bentar nunggu Andre, biar ini Andre yang tahu. Naik ya. Aduh, kita kali ini kayaknya menikmati telaga dari atas ya, nggak langsung dari depannya tapi dari atas. Ini rute yang pernah aku waktu lewati, waktu aku cari kopi yang bawa tempat kopi dan dia ketemu masih tutup sampai ke atas sampai buntu. Gak terbiasa nikung-nikung itu sebenarnya nikung dan hampir angka 8 gitu, agak ngese gitu juga bikin geliyeng guys, secara pipi ya kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia itu kayak hampir pusing gitu loh kalau gak terbiasa. Jadi keplek miring itu kalau gak terbiasa malah jumpalian, apalagi nikung ngese posisi agak nanjak lower gitu. Wah, kayak di kepala itu kayak ngeliang-ngeliang, kayak pusing gitu. Ini kalau motorku nggak bisa buat ngeter guys, motor lempok. Dan dana belum pendana pelajar ini.
tipis sebenarnya ya, kalau dikalkulasi sama yang e-making yang ijek-ijek kenceng itu jauh habisnya. Wah, ini lagi di anu ya, lagi dibangun. Guys, ini udah di atas kabel, kalian lihat telaganya mantap coy. Piye? Tutup. Yo ayo. Nek kene bayane kan enak ta nggih videonan tapi dibangun iki. Oke, kita skip lagi guys. Hah? Bebe? Bebe? Silau tapi Bebe ke? Biasanya kan kayaknya kan enak, tapi lagi dibangun kayak gimana? Sedeng ini, ker emek biro ini. Siro lupa mana tuh. Oke sih ini. Kan bodrone oleh. Bodrone iki. Ya, lanjut nanti pula.